Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyerahkan berkas perkara pemilik First Travel, Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan ke Kejaksaan. Dan rencananya pelimpahan berkas perkara dugaan penipuan umroh ini akan dilakukan besok. Dipidum Bareskrim Polri akan melimpahkan berkas perkara pemilik travel umroh Andika Surahman dan Anissa Hasibuan ke Kejaksaan Negeri Depok besok pada pukul 9 pagi. Penyidik akan menyerahkan ketiga tersangka, alat bukti, serta seluruh aset First Travel yang sebelumnya sempat disita Bareskrim Polri. Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang milik 64.695 jemaah yang hendak melakukan umroh. Ketiga tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, junto pasal 55 KUHP, pasal 3 dan juga pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.